Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jaga Zani YouTube channel. So ini topik kita ialah berkenaan Y15ZR Bangsawan. Setelah sekian lama korang duk tanya-tanya, ini akhirnya aku nak buat video lah pasal dia punya ni. Sebab sebelum ni lama, sebab macam aku cerita hari tu, owner motor tak nak usik enjin asal dia. So aku terpaksa cari order barang. Aku siap order daripada direct kilang barang-barang enjin tengah, tapi tak ada juga. Tunggu. Last barang tak ada. So ditakdirkanlah aku terjumpalah ada orang nak jual enjin seketul, enjin scrap lah kita panggil, enjin scrap Thailand mari, enjin Thailand lah. So owner motor pun setuju untuk beli enjin seketul, enjin Thailand. Jadi sebabkan tu lah sebenarnya lama tu tunggu, masa tunggu ni lah, tunggu barang yang aku order daripada kilang tu. Rupa-rupanya lalas, tak dapat juga sampai sekarang. Jadi sebaiklah kita jumpa enjin seketul. So kita buka enjin tu lah. Barang yang kita cari sebenarnya barang enjin tengah aje. Banyak juga barang enjin tengah yang tak ada. Jadi kalau nak kutip satu persatu barang tu memang amat susah. Jadi bagi siapa-siapa yang nak buat macam ni, boleh try lah cari enjin scrap Thailand ataupun enjin seketul mana-mana orang nak jual ke apa ke, senang. Sebab kalau kita nak kutip barang baru, memang amat-amat susah. Memang susah nak cari barang-barang baru. So sekejap lagi aku akan tunjuk progress setakat ni. Okay guys, so inilah enjin dia. So enjin pakai enjin baru, enjin crankcase tak ada nombor lah. Crankcase tak ada nombor. Cumanya kita barang-barang dalam enjin ni kita ambil yang enjin Thai punya. Yang tu enjin Thai. Yang kotor tu, yang hitam legam tu enjin Thai tu. Kita ambil barang-barang dalam ni. Banyak benda dalam ni, ketam gearbox, drum gearbox kita pakai yang sekarang ni spek motor ni ialah gearbox Fastec. Yang ni gearbox Fastec. Sekejap. Gearbox Fastec 6 speed. Lepas tu barang-barang yang kena carinya macam barang ni. Barang ni barang dalam enjin, ketam gearbox, penahan bearing, banyak benda lah sebenarnya. Jadi hari tu memang aku buka katalog enjin Y15, aku siap order ikut part-part. Aku order satu persatu. Tapi last-last barang dah kilang tak keluarkan, nak buat macam mana? Barang tak ada. Jadi yang kita dah pasang sekarang ni crankshaft Fosner. Okay, crankshaft Fosner, bearing full set C3, and gearbox Fastec 6 speed. Okay. So Fosner memang ringan dia punya putaran ni, cantik. Lepas tu sekarang ni tengah nak pasang yang ni bahagian clutch dia. Semua rumah magneto rumah, hyper clutch rumah, clutch plate rumah, push rod rumah. Memang bangsawan, hashtag bangsawan. So blok rumah, kita buka blok rumah, long sleeve. Kelebihan blok rumah ialah kalau korang beli, blok dia sleeve tak tebal sangat pun. Dia PNP sahaja. PNP sahaja dengan apa ni, fluid engine standard. Sebab dia dah buat, kalau korang pasang nampak kan, biasanya dia akan sangkut kat sini je.
dia dah buat macam longkang untuk masukkan blok. Kau tengok eh, aku tunjuk eh. Ni sleeve standard eh, kita tak ada usik apa-apa. Blok rumah. Okay kan, sekarang ni kita tengah nak ukur deck clearance. Pasang piston. Kemudian letakkan blok. Wah, ni bawa medok akal tau tangang. Buat motor bangsa awang pakai tau tangang. Jangan jauh tangan weh. Tak boleh tangan hitam. Kau minyak ada. Ini salah tangan baru. Dok minyak. Aku ada bosik. Ha? Hmm. Boleh lah. Melecing. Melecing. Di dalam dunia ini tak mungkin. Tersina dia pakai tersina Y15 tu aku tengok. Tak, tersina Y tau. Tersina Y blok rumah tersini Y. Smart tengah ukur benda tu ha. Ukur deck clearance. Bah, pakai hot analog hot gitu lah. So hang nak kira. Kalau digital senang. Berapa? Ha? Boleh dah. 0.4 0.4 mm. Blok ni mari siap taper ke? Taper dah. Blok dah siap skin tank guard. Pocket bar pun kena tu sikit mak. Hot bawah, hot ezah. Bukan besar je, oh, sikit hangat je kena. Bukan atas tu, bawah. Kau itu kita buat, kau ingat? Ya, oh, nak mari dino. Nak mari dino bunyi berkacang. Okay guys, aku nak tunjuk sikit. Kiraan ni yang kita kira ni, gearbox fastek. Gearbox fastek yang untuk motor ni tadi. So kalau nak tahu, fastek dia ada keluarkan gearbox speed ni, dia bagi standby gear 2 dengan gear 3. Yang ni. Yang ni dengan yang ni. Dia standby, dia bagi lebih. So yang dia pasang yang asal adalah yang ni. Asal. Ande? Apa? Tu dia. Yang ni yang spare. Spare gear 2 dengan gear 3 je. Yang lain yang asal lah. So kalau korang tengok, yang pertama aku kira ratio. So ratio gear 1 dia adalah 2.5 sama 2.5. Yang berbeza adalah ratio gear 2 dengan gear 3. Sebab gear 2 dengan gear 3 dia bagi lebih kan. Ni ratio yang spare punya. Yang ni yang asal. So kalau korang nak kira ataupun nak tahu macam mana kita nak
tahu beza gearbox. Setiap orang kata macam mana ya? Ratio gear ni dia lagi besar lagi ringan dia punya ratio. Sebab tu kalau kau tengok gear 1 2.5 ratio, gear 6 gear dia punya ratio 1 je, 1.00. So lagi kecil ratio lagi berat lah. Jadi yang ni untuk tahu berat atau ringan. So macam dalam konsep benda ni, dia punya gear 2 dengan gear 3 yang spare ni lagi berat lah daripada yang asal, gear 2 dengan gear 3. Tapi macam mana pula kita nak tahu ni jarak antara gear? Jarak antara gear kita kena kira macam ni. Ni jarak antara gear, ratio gear, dia punya jarak di antara gear 1, gear 2, gear 2, gear 3, gear 3, gear 4. Jadi untuk yang asal, dia punya gear 1 ke gear 2 0.77, tetapi yang spare bagi 0.97. So kat sini yang spare dia bagi adalah dia nak gear 1 panjang. Kat sini menunjukkan dia punya gear 1 lagi panjang daripada gear 1 yang spek asal ni. Tetapi dia counter dekat gear 2 dengan gear 3. Sebab gear 2 dengan gear 3 kat sini jadi pendek. Kat sini dia gear 1, 2, 3 dia gear 1 tak panjang sangat, tapi gear 2 dengan gear 3 dia panjang sikit daripada yang ni. Kau tengok yang ni 0.77, 0.38, 0.18. Yang ni 0.97, maknanya gear 1 panjang. 0.23, gear 2 dia pendek daripada gear asal ni. Dia punya gear 3 ke gear 4 0.13, maknanya gear 3 dia pun pendek berbanding yang ni. So yang ni bagi aku spek ni untuk daily use. Untuk yang ni, yang ni bagi aku untuk spek drag. Bagi aku, sebab drag kita nak gear 1 panjang. Kita nak gear 1 panjang, jadi spek ni adalah spek drag. Gearbox yang dia bagi spare ni, so gear 1 kita akan jadi panjang lah untuk gearbox yang spare ni. Tapi kita pasang yang ni lah untuk daily use. Sebabnya kalau tak nanti buat apa, takkan daily use kita nak guna gear 1 panjang. Biasanya daily use kita gear 1 pendek-pendek je, gear 2, gear 3. So itulah dia sedikit penerangan berkenaan gearbox, cara nak mengira lah. Okay.